kehidupan kita. Eh? Baru comel. Mana matlamat Tuhan jadikan kita illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu sia-sia illa liya'budun. Nampak? Melainkan supaya kamu jadi hamba. Hamba siapa? Hamba aku. Jadi Tuhan cipta kita supaya kita jadi hamba Allah. Mana nak bersokang? Apa benda ni siapa main bola, siapa ada semayang? Main bola seluar pendek. Mendedahkan aurat. Dia kata tak boleh, kalau seluar panjang tak boleh main bola. Nak skor gol lagu mana? Kita kata awak tak tengok tu. Nah, di sebelah Eropah, negara Skandinavia, sebelah Finland, Norway, Sweden, Poland, dia orang main bola seluar panjang. Kerana belah sana sejuk. Jerman, kalau musim sejuk, main bola seluar panjang. Faham? Di Perancis, kalau zaman sejuk, main seluar panjang. Boleh main? Tak ada alasan. Nah, pemain Perancis pakai seluar panjang. Musim sejuk. Musim panas, mana pakai seluar panjang. Tapi bila dia pakai seluar panjang, boleh skor gol. Harga berapa seorang tu? $10 juta. Awak seluar pendek, berapa dolar awak? Awak satu pasukan, dah sampai $1,000. Ni seorang 10 juta harga. Boleh tenang kau? Dia division mana? Division 1 Perancis. Awak Selangor division 8. Faham? Tak ada masalah dah kita ni. Terikut-ikut saja. Ngatu semua balik kepada Islam. Daripada raja, daripada menteri, siapa ke rakyat, balik kepada Islam. Tak balik, susahlah kita jadi. Nampak? Ni kawan-kawan kita ramai mana dah hak mati. Tak datang balik pada Islam. Mati dalam keadaan tak semayang, masuk neraka. Mati dalam keadaan tak dang, tutup aurat, kena bakar rambut. Nabi jalan pada malam Isra' Mi'raj, Nabi tengok seorang perempuan digantung rambut dia. Kaki ke atas, rambut ke bawah, bakar rambut tu dengan api neraka. Tanya Jibril, sebab apa ni? Dia ni tidak tutup rambut masa di dunia itu, di khalayak ramai. Nampak? Nak fashion lah, tapi tutuplah aurat. Orang puang dia tak boleh lari dah pada fashion. Nah, dia nak ada bunga, nak ada sulang pula. Itu tak ada masalah. Yang penting tutup dulu. Kerana itu perintah Allah. Nah. Dia memang takkan kosong kita orang puang. Dia berahi bunga. Orang puang lah, dia berahi bunga. Kalau kita beli sudu kosong, dia suruh tukar balik. Dia nak takar tu ada bunga sikit. Bukan hak ni bang, hak ada bunga takar. Kalau kita beli periuk apa benda ni, pinggang kosong itu, tak boleh, dia nak ada bunga. Kaki meja nak ada bunga sikit. Kalau kerusi tempat pegang tu mesti ada bunga. Kalau dasi jangan kosong bang, ada bunga. Nampak? Mesti nak bunga sama. Kereta pun dia pun bunga belakang. Sampai kita nak reverse, payah nak tengok bunga. Tak? Nak walek langkau tiang tu. Itu orang puan, dua jenis Tuhan buat berahi bunga. Yang pertama orang puan, yang kedua chimpanzee. Faham tak? Jangan marah lah ni cerita. Nah, jadi tak apalah, asal tutup aurat. Tutup tudung kecek, baik pada tudung pakai skaf saja. Ha. Takkan daripada rambut free hair terus nak pakai purdah, berat nanang itu. Itu kita kena bijak, kena ada hikmah. Nah, mana lebih baik tu kena ada. Buah lebih baik. Nah, pakai seluar tiga suku, baik pada seluar pendek. Ini ada kan seluar tiga suku dipanggil. Seluar tiga suku, bukan tuang dia tiga suku. Seluar tu ada pokoknya, gambar macam-macam kan. Tu tutup orang. Sebab siapa kelutut lah. Seluar tu okey lah. Baik pada seluar pendek, nampak peha macam orang bodoh. Cengok seluar pendek. Tadi kita tengok kat KL, berderu pakai seluar pendek. Siang, dia ingat lawa kudus pangkuan. Nah, dia pakai seluar pendek, kita ingat masa kita cek-cek lu Cina kedai basikal. Nak, luar pendek, duduk cengok, luar dalam luar akal, cengok itu. Nah, jadi orang Islam Tuhan beri dia keindahan, contoh terbaik Rasulullah, dah dari pilih pula fashion yang paling hodoh yang Tuhan marah, bodoh penyaka. Nah, bukan wajib pakai serban, bukan wajib pakai jubah, bukan wajib pakai kopiah, tapi tutup aurat. Nak pakai kok tak apa, nak fashion tak apa, jangan sampai dedah aurat. Kau puang siapa nampak pusat? Pusat ubah subang pula. Nah, bila gitu semayang lah.
Kalau jenis ada subang, atas kening, atas hidung, atas telinga, atas pusat, semayang tak? Tak semayang. Faham? Nah, itu sih. Eh, banyak nak soalan ni berhenti dulu ceramah ni. Ha. Ikut pada soalan ni, kita berhenti malam ni pukul 12.30. Boleh? Ha, beres. Ha. Mu boleh-boleh, kamu lari. Ha. Baik, kita jengok soalan-soalan. Kita cuba jawab soalan. Ha, jadi lah tu. Ha, cukup. Banyak lah. Ha. Dengar baik-baik. Soalan pertama tentang berjemaah. Seorang yang masbuk masuk solat jemaah, solat fardu tapi dapati saf telah penuh. Sekiranya dia seorang diri di belakang hingga solat berakhir, adakah dia mendapat pahala berjemaah? Baik. Faham soalan, maka faham jawapan. Leh? Saf penuh depan. Straight penuh. Dia mari nak semayang, tengok penuh. Dia pun seorang duduk belakang. Soalan dia, dia adakah dia dapat solat pahala jemaah tu? Solat dia tu. Ataupun tak dapat pahala berjemaah? Jawab ni. Tidak ada sebarang hadis yang menceritakan laki-laki ini dapat solat jemaah atau tidak dapat. Yang ada dalam hadis, Nabi tegur laki-laki ini kerana sembahyang seorang diri di belakang saf. Hadis sahih. Nah, dia sembahyang seorang. Nabi kata lain kali jangan buat macam ni. Maka ulama kata nak menunjukkan sembahyang dia sah. Cuma Nabi kata jangan buat lain kali macam ni, makruh, keluar hukum. Sebab Nabi larang tu lil karahah. Makruh semayang seorang diri belakang saf. Jadi Nabi ajar, iaitu bila kita datang semayang, tengok ada ruang, masuk di ruang tu. Bila tak ada dah ruang, maka kita berdiri di belakang orang yang semayang. Faham? Kita diri, kita takbir Allahu Akbar, dan kita tarik baju dia. Faham? Tarik baju seorang supaya dia undur semayang dengan kita. Bila dia undur, jangan kita masuk kat dia kosong pula. Gocohannya lagi. Nah, jadi bila dia undur, dia bersama dengan kita, dia panggil dua orang, dikira sah. Nampak? Ha, itu saja ada dalam hadis. Tapi jangan cuit dulu. Takbir dulu eh. Allahu Akbar baru tarik. Nah, itu cara. Nak tarik pilih-pilih orang. Biar orang yang reti saja. Takut orang yang tak reti. Tarik melepuk sikit sama tu. Nah, ha. Orang yang kena tarik boleh lihat di belakang dan boleh tak lihat terus undur. Tapi kalau nak lihat boleh juga sebab dia berasa orang tarik. Kadang-kadang berasa je orang tarik. Tengok tak ada. Ha, nampak? Ha, tu bahaya, undur-undur kosong. Seorang diri belakang dah ada terjun kot tikat gitu. Ha, jadi faham eh? Jadi baik, bila begitu tidak dijelaskan sama ada dapat 27 atau tidak, maka berjadilah, keluarlah berbagai pendapat ulama. Nampak? Nanti keluar pandangan ulama sebab tidak ada nas yang sahih. Jadi setengah ulama kata, dia luput pahala jemaah. Maksudnya bukan luput semua. Dia luput sedikit daripada, kurang sedikit daripada orang lain. Nampak? Kita tak sabar soal, mungkin dia dapat 25, mungkin dia dapat 23 ke, atau 26 saja ke. Tapi kalau dalam kitab I'anatul Talibin, 27 fadilat untuk semua orang yang buat sunat-sunat, maka orang dia telah kurang se, dia dapat 26. Faham daripada kitab I'anatul Talibin, dia hanya dapat 26, kurang satu. Orang yang tak jawab bang tadi, dapat kurang pula satu, tinggal 25. Itu maksudnya. Tapi dia dapat pahala berjemaah. Cuma sebut secara ringkas dalam kitab-kitab fiqah, mereka tak dapat pahala jemaah. Maksudnya, kurang fadilat daripada orang lain. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Seorang ibu bawa anak perempuan memayis dan belum balik. Kanak-kanak perempuan itu sudah bersunat. Berada dalam satu sah yang sama dengan muslimat dewasa. Soalan, adakah sah tersebut betul akibat kehadiran kanak-kanak perempuan untuk bersolat sama-sama dalam sah tersebut? Dengar molek-molek. Kanak-kanak yang belum balik di belakang, yang balik di hadapan bersama orang dewasa. Tiba-tiba kita letak kanak-kanak bersama dengan orang dewasa. Jawabnya tidak putus sah. Nampak? Tidak putus sah. Ayat putus sah tu ayat yang masyhur di tangan, di mulut ulama-ulama dan guru-guru. Maksud putus sah di situ, perbuatan kita itu salah, tidak mengikut hukum-hukum sah. Maka kita telah mengurangkan fadilat sah. Bukan tak dapat pahala jemaah. Faham baik?
Dapat pahala jemaah, tapi kita buat benda salah. Nabi telah pesan, yang tak balik di belakang, kita menyalahi perintah.